Pemirsa, Dinas Kesehatan Jawa Barat menggelar rapat koordinasi dengan beberapa organisasi perangkat daerah untuk menguatkan pemahaman tentang pentingnya gerakan masyarakat sehat atau GERMAS. Hal tersebut mengingat kurangnya pembiayaan untuk mengobati masyarakat. Dengan mengundang beberapa organisasi perangkat daerah lainnya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi di Beperta Jabar Senin pagi. Rapat ini digelar dalam rangka konsolidasi penguatan pemahaman yang sama tentang pentingnya gerakan masyarakat sehat atau GERMAS. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar, saat ini pembiayaan untuk mengobati masyarakat sangat kurang. Hal tersebut membuat pelayanan tidak akan optimal dan sangat menguras biaya. Oleh karena itu, pihaknya mengupayakan agar masyarakat tetap sehat dengan hidup di lingkungan yang sehat. Untuk suksesnya upaya ini, tentunya semua masyarakat harus bergerak. Masyarakat diharapkan selalu menerapkan pola hidup sehat dan memperbaiki lingkungan yang tidak sehat. Kita ketahui bahwa saat ini kan pembiayaan untuk obat di masyarakat kita berjahit sangat kurang kan. Nah, maka upaya kita tentunya bagaimana supaya masyarakat tetap sehat, terpelihara kesehatannya dan hidup di lingkungan yang sehat sehingga tetap ini yang hakikat dari GERMAS ini. Cuma GERMAS ini tentunya diharapkan semuanya bergerak, bukan lagi hanya kesehatan ini kan, masalah kesehatan kan merupakan dampak ya, dari berbagai aktivitas masyarakat ini. Untuk menunjang keberhasilan GERMAS, tidak hanya pemerintah, akademisi dan media pun dilibatkan. Salah satunya melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh beberapa organisasi perangkat daerah selain Dinas Kesehatan dan juga Kementerian Dalam Negeri ini. Budi Hartati, Bandung TV.